Pengajaran untuk kali ini adalah berkaitan tajuk ubah langsung. Subtajuk untuk tajuk ini yang pertama adalah persamaan bagi ubah langsung. Yang kedua, mencari nilai X dan nilai Y bagi Y berubah secara langsung dengan X. Tajuk ini menerangkan bagaimana yang pertama menulis suatu ubah langsung dalam bentuk persamaan yang melibatkan dua pembelik ubah dengan mencari pembalar terlebih dahulu. Yang kedua pula iaitu mencari nilai X atau Y apabila Y berubah secara langsung dengan X dan maklumat yang mencukupi diberi. Bagi dua pembelik ubah X dan Y, Y per X ialah pemalar jika dan hanya jika Y berubah secara langsung dengan X. Y berubah secara langsung dengan X boleh ditulis dalam bentuk seperti ini. Sekarang saya nak menerangkan bagaimana membina persamaan bagi ubahan langsung. Jika Y berubah secara langsung dengan X, maka Y per X sama dengan pemalar. Katakan K ialah suatu pemalar, maka Y per X sama dengan pemalar. Pemalar digantikan dengan K, didarab silang, maka kita mendapatkan persamaan Y sama dengan KX, iaitu persamaan bagi ubahan langsung. Dengan menentukan nilai K, kita boleh menulis suatu persamaan untuk sesuatu ubah langsung. Di mana kita dapati bahawa Y berubah secara langsung dengan X, dituliskan sebagai persamaan Y sama dengan KX dengan K sebagai pemalar. Contoh satu, Y berubah secara langsung dengan X. Diberi Y sama dengan 1/3 apabila X sama dengan 4. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Y berubah secara langsung dengan X boleh digantikan dengan persamaan ubah langsung iaitu Y sama dengan KX. Di mana nilai K adalah pemalar, boleh diperolehi dengan menggantikan Y dengan 1/3 dan X digantikan dengan nilai 4. Dia letak 1, kita darab silang, 3 darab K darab 4, kita dapat 12K dan 1 darab 1 sama dengan 1, K sama dengan pindah 12 ke kanan, kita dapat K adalah 1/12. Jadi untuk ungkapkan Y dalam sebutan X, kita gantikan K dengan nilai yang diperolehi iaitu 1/12. Jadi jawapan yang didapati adalah Y sama dengan 1/12 X. Contoh 2, diberi Y berubah secara langsung dengan X. Diberi Y sama dengan 9 apabila X sama dengan 3. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Daripada maklumat, Y berubah secara langsung dengan X boleh digantikan dengan persamaan ubahan iaitu Y sama dengan KX. Seterusnya, kita dapatkan nilai pemalar K dengan menggantikan Y dengan nilai 9. Kita gantikan nilai X dengan nilai 3 dan pindahkan 3 ke kiri, kita dapat 9/3 sama dengan K. Dan pemalar K, jawapan dia adalah 9/3, 3. Y sama dengan KX, kemudian kita gantikan nilai K dengan 3. Jadi jawapan yang diperolehi adalah Y sama dengan 3X. Contoh 3, diberi Y berubah secara langsung dengan X. Jika X sama dengan 4, apabila Y sama dengan 20, cari nilai untuk soalan A, nilai Y apabila X sama dengan 3. Soalan B, nilai X apabila Y sama dengan 15. Daripada maklumat soalan, diketahui bahawa Y berubah secara langsung dengan X, ditukarkan kepada bentuk persamaan ubahan, iaitu Y sama dengan KX. Untuk mendapat nilai pemalar K, kita gantikan nilai Y daripada maklumat yang diberi, iaitu Y ganti dengan 20, dan kita gantikan nilai X dengan nilai yang diberi, iaitu X sama dengan 4. Pindahkan 4 ke kiri, kita dapat 20/4 sama dengan K, dan nilai K adalah 5. Jadi persamaan ubahan yang didapati adalah Y sama dengan KX dan K diganti dengan 5X. Untuk menjawab soalan A, iaitu mencari nilai Y, kita gunakan persamaan ubahan Y sama dengan 5X dan kita gantikan X dengan nilai 3. Jadi nilai Y yang diperolehi adalah 5 darab 3, 15. Manakala untuk menjawab soalan B pula, kita gunakan persamaan ubahan iaitu Y sama dengan 5X daripada bahagian A.
Dan untuk menjawab soalan B, mencari nilai X, kita gantikan nilai Y dengan 15. Y ganti dengan 15 sama dengan 5X. Untuk mendapatkan nilai X, dipindahkan 5 ke kiri, kita dapat 15 per 5. Dan nilai X yang diperolehi adalah 15 bahagi 5, iaitu 3. Contoh 4, diberi Y berubah secara langsung dengan X jika X sama dengan 20 apabila Y sama dengan negatif 5. Cari nilai soalan A, Y apabila X sama dengan 8, manakala soalan B pula X apabila nilai Y diberi sebagai negatif 3. Daripada maklumat yang diberi dalam soalan, kita dapati Y berubah secara langsung dengan X, ditukar kepada bentuk persamaan ubahan, kita menulis Y sama dengan KX. Untuk mendapat nilai pemalar K, kita gantikan nilai Y daripada nilai yang diberi iaitu negatif 5. Dan kita gantikan nilai X dengan nilai yang diberi iaitu 20. Untuk mendapatkan nilai K, kita pindahkan 20 ke sebelah kiri, kita mendapat negatif 5 per 20. Dan diringkaskan, jawapan K adalah negatif 1 per 4. Jadi kita ada Y sama dengan KX. Dan kita gantikan nilai K dengan nilai yang diperolehi, negatif 1 per 4X. Untuk menjawab soalan A, iaitu mencari nilai Y, kita gantilah nilai X sama dengan 8 ke dalam persamaan Y sama dengan negatif 1 per 4X. Iaitu X yang berada di sini digantikan dengan nilai 8 dan diselesaikan negatif 1 per 4 darab 8 memberikan jawapan Y sama dengan negatif 2. Untuk menjawab soalan B pula, kita ambil persamaan ubahan daripada bahagian A iaitu Y sama dengan negatif 1 per 4X. Dan soalan B berbunyi, cari nilai X apabila Y sama dengan negatif 3. Jadi daripada persamaan ubahan Y sama dengan negatif 1 per 4X, kita gantikan nilai Y dengan negatif 3 sama dengan negatif 1 per 4X. Di bawah 3 diletakkan 1, kita darab silang. 1 darab negatif 1X dapat negatif 1X. Negatif 3 darab 4 dapat negatif 12. Untuk mendapatkan nilai X, kita bawa negatif 1 ke sebelah kanan jadi bahagi. Negatif 12 bahagi negatif 1 dapatlah jawapan X sebagai 12. Kesimpulan dari pengajaran kali ini, kita dapati bahawa pemboleh ubah Y dikatakan berubah secara langsung dengan pemboleh ubah X jika dan hanya jika Y per X adalah pemalar.